Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan tengok kita nutrien dalam ekosistem. Apa dia kita nutrien? Nutrien boleh diperoleh daripada ekosistem yang seimbang. Semua benda hidup perlukan nutrien. Jadi kita akan ambil nutrien ini daripada ekosistem yang seimbang ni. Lepas kita guna, kita akan kembalikan dia kepada persekitaran supaya dia boleh digunakan semula. Jadi dia membentuk satu kitaran. Itulah sebab kita panggil kita nutrien. Kita ambil dan guna dan dalam bentuk lain kita kembalikan dia ke persekitaran supaya dia boleh digunakan semula. Semasa awak di tingkatan 1, kita sudah belajar kita air, kita karbon dan juga kita oksigen. Di tingkatan 2 sekarang ni pula, kita nak tengok apakah peranan benda hidup, peranan tumbuhan, peranan haiwan dalam kita-kita tersebut. Pertama sekali, kita tengok kita air dulu. Okay, tengok gambar ini. Ada kitaran air ni. Air ni digunakan, lepas tu dikembalikan semula ke persekitaran. Jadi pertama sekali kita tengok peranan tumbuhan. Apakah peranan tumbuhan dalam kita air ini? Air akan diserap oleh tumbuhan melalui akar daripada tanah. Itu dia ambil, dia guna. Lepas itu dia akan kembalikan air tersebut melalui proses transpirasi. Okey. Dan juga daun-daun daripada pokok yang jatuh, yang gugur ke tanah akan menutup. Okey, akan tutup permukaan tanah dan ini akan mengurangkan kadar penyejatan air. Maksudnya air akan sejat dengan lebih lambat dan ini boleh mengelakkan tanah menjadi kering terlalu cepat. Okey, sebelum sempat jadi basah balik oleh hujan. Seterusnya kita tengok akar pokok pula. Akar pokok ni dia boleh cengkam tanah dan menyebabkan tanah ni lebih padat dan lebih kukuh. Kenapa ini penting? Sebab dia akan menyebabkan air dalam tanah ini mengalir dengan lebih perlahan. Okey, dan ini seterusnya mengelakkan hakisan tanah. Jadi, tumbuhan sangat penting. Seterusnya, kita tengok pula peranan haiwan. Apakah peranan haiwan terhadap kita air? Haiwan, semua haiwan perlukan air. Kita akan guna air. Tapi macam mana kita kembalikan air itu kepada persekitaran? Melalui proses respirasi, iaitu pernafasan. Okay? Penyatinjaan, iaitu berak. Dan perkumuhan. Apa dia perkumuhan? Bila kita peluh dan juga kencing. Okay? Dan ini boleh tingkatkan kandungan wap air di atmosfera. So, kita kembalikan. So, dia jadi satu kita air. Seterusnya, kita tengok peranan benda hidup pula dalam kita karbon dan kita oksigen. Maksudnya, kitaran yang di mana ada orang guna oksigen, ada yang guna karbon dioksida, ada yang keluar ataupun kembalikan oksigen, ada yang kembalikan karbon dioksida. Ya, itu kitaran dia. So, pertama sekali, semua benda hidup, okay, tumbuhan dan juga haiwan, dua-dua akan menjalankan satu proses yang dinamakan sebagai respirasi. Tumbuhan bernafas tak? Yes. Okey, haiwan bernafas tak? Yes. Jadi kita guna oksigen, ambil oksigen dan keluarkan atau bebaskan karbon dioksida. Kita kembalikan karbon dioksida dan kita guna oksigen. Lepas itu, haiwan dan tumbuhan yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai ini kita sudah bincang. Apabila kita tengok pengeluar, pengguna dan pengurai itu kan. Jadi bakteria dan kulat ini akan uraikan haiwan dan tumbuhan yang mati. Dan proses ini juga dia akan guna oksigen, okay, dan keluarkan atau bebaskan karbon dioksida. Hai, selama ini semua yang guna oksigen, semua yang keluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida menjadi berlambat banyak sangat dekat persekitaran. Oksigen pula semakin kurang. Nah, jangan risau. Ada satu je proses ni. Yang di mana dia guna oksigen yang kita semua keluarkan tu dan dia kembalikan oksigen. Okey? Apakah proses itu? Siapa yang jalankan dia? Ha, tumbuhan hijau. Sebab tu tumbuhan sangat penting. Okey?
Tumbuhan hijau akan jalankan proses yang sangat special, tapi cikgu rasa semua orang tahu proses ni, iaitu fotosintesis. Di mana dia ambil karbon dioksida dia guna dan dia kembalikan oksigen, dia membebaskan oksigen. Okey? Tapi kan manusia ni ada banyak aktiviti yang mengganggu kita nutrien tadi. Apakah aktiviti-aktiviti manusia yang ganggu kita nutrien tu? Ha, jom kita tengok. Yang pertama sekali, penebangan hutan yang tidak terkawal. Ini sangat bahaya ya. Kalau tumbuhan ataupun hutan kita tebang dengan tidak terkawal, apa yang akan terjadi? Sebab hanya tumbuhan hijau sahaja yang boleh bebaskan oksigen ke udara. Okey, dan mereka guna karbon dioksida yang berlambat banyak tu. Jadi, jangan tebang hutan secara tidak terkawal. Sangat membahayakan. Seterusnya, pembakaran api fosil, bahan api fosil, maksudnya kenderaan. Nah, kenderaan semakin banyak. Dan proses ini juga akan rebut dengan kita kenapa dia guna juga oksigen dan dia juga bebaskan karbon dioksida. Seterusnya, penggunaan sumber air secara berlebihan. Ini tidak baik. Kenapa? Kalau kita guna lebih cepat daripada proses kita kembalikan air itu, nanti akan jadi masalah. Ha, macam mana kita nak selesaikan masalah tu eh? Okey, ada banyak cara. Pertama, wujudkan sistem pertanian yang terancang. Seterusnya, kita boleh guna kenderaan awam untuk kurangkan jumlah kenderaan yang ada di jalan raya. Seterusnya, kita juga boleh simpan air hujan untuk kegunaan harian. Terutama sekali di Malaysia, banyak sepanjang tahun ada hujan. Okey, dan juga nak guna pokok boleh, nak tebang boleh, tapi kita kena tanam semula pokok. Dan akhir sekali, kita kena memperketatkan undang-undang lagi supaya kita semua jadi lebih bertanggungjawab apabila kita guna sumber alam yang dikurniakan oleh Tuhan ya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.